Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Astro Awani. Maybank luluskan permohonan bantuan pembayaran semula bernilai 32 bilion ringgit Malaysia. Kuala Lumpur, nelayan banking berhad ataupun Maybank telah memproses lebih 200 ribu permohonan bantuan pembayaran semula dan meluluskan semua permohonan yang layak diproses berjumlah 32 ringgit Malaysia bilion sehingga Mei 2021. Daripada permohonan yang diluluskan itu, 37% telah diberikan lanjutan penangguhan pembayaran semula pinjaman dan pembiayaan mereka. Baki daripada pelanggan itu telah dibenarkan membuat pembayaran angsuran lebih rendah dengan tempo yang dipersetujui. Pihak bank terus menyediakan pelbagai solusi pembiayaan untuk perniagaan dan individu serta mengulangi komitmennya untuk terus menyediakan bantuan pembayaran semula yang tersedia bagi membantu individu serta pelanggan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat pandemi COVID-19. Pelanggan yang memerlukan bantuan keuangan masih boleh menghubungi pihak bank untuk berbincang dan mencari package yang paling sesuai bagi menyelesaikan masalah keuangan mereka, dan permohonan mereka boleh dibuat secara mudah melalui pelbagai saluran termasuk dalam talian demi kemudahan pelanggan. Keutamaan Maybank adalah untuk memastikan bahwa pelanggan terus mendapat akses kepada bantuan keuangan serta aliran tunai yang diperlukan agar mereka dapat memberi tumpuan kepada pengurusan kewajiban mereka yang lain semasa tempo mencabar ini, katanya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.